Halo, masih bersama Aite Percetakan. Kali ini saya mau mencetak stiker ucapan Hari Raya Idul Fitri. Ini settingan A3. Rencana mau cetak digital printing, tetapi saya akan mencoba mencetak satu di printer Epson L15150. Ini settingannya, kita pakai bagi kertas. Kita setting kertasnya A4 ya. Jenis kertas kita pakai Epson matte, kualitas standar. Ini saya coba hitam putih dulu ya. Saya mau mengecek kalau hitam putih atau hitam hasilnya kayak gimana. Saya memakai kertas stiker glossy merek Eprint. Ini baru saja saya beli. Bagaimana hasilnya? Kita cetak dulu hitam putih. Bagaimana hasilnya nanti? Apakah bagus atau tidak? Ada bekas geriginya atau tidak? Silakan saksikan. Ya, mulai proses cetak. Kita tunggu sekitar 1 menit, kurang lebih 1 menit lah. Nah, itu kelihatan ya, hitam putih. Kita ambil. Kita potong dulu. Selanjutnya kita akan mencetak kalau warna, bagaimana hasilnya, hasilnya bagus atau tidak, ada bekas geriginya atau tidak, karena banyak pertanyaan tentang bang om ada bekas geriginya enggak. Kita masukin lagi. Kita cetak berwarna ya guys ya. Ctrl P kita print. Kita setting dulu. Tadi skala babu kita centang berwarna Epson matte standar. Apply print. Kita tunggu hasilnya bagaimana, hasilnya bagus atau tidak, kita saksikan.
Nah, sudah keluar. Coba kita cek ada bekas geriginya atau tidak. Untuk warnanya merah merona, mantul sekali artinya. Tidak ada bekas geriginya. Lihat lagi, tidak ada bekas geriginya. Warnanya juga bagus. Coba yang hitam putih. Yang hitam putih juga bagus, tidak ada bekas geriginya. Baru pertama kali ini saya menggunakan kertas stiker glossy Maret iPrint. Semoga bermanfaat. Salam percetakan.